di bulan Ramadan ada malam istimewa yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri punya arti syaraf, yaitu malam yang mulia. Bisa makna yang kedua, takdir, berarti malam penetapan takdir. Bisa juga bermakna hukum, yaitu malam penetapan hukum. Yang jelas, malam tersebut dapat kita artikan dengan berbagai nama tadi. Nah, tentang malam ini, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan berikut ini. Disebut Lailatul Qadar karena pada malam tersebut para malaikat mencatat takdir. Malaikat mencatat rezeki dan ajal yang terjadi pada tahun tersebut. Juga dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, yang dimaksud adalah pada malam Lailatul Qadar ditetapkan takdir tahunan. Allah itu sudah menetapkan takdir kita masing-masing. Nah, kalau yang dibicarakan dalam Lailatul Qadar ini takdir tahunan. Nanti rezeki si A itu bagaimana? Jadi sudah ditetapkan. Namun mengenai takdir ini, rezeki kita itu bagaimana? Rezeki kita itu seperti apa? Kita tidak tahu masing-masing. Yang jelas, ketetapan Allah itu sangat-sangat adil sekali. Ada orang yang diberikan rezeki sekian, ada orang yang disempitkan rezekinya. Semua itu dengan keadilan dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa protes pada takdir Allah karena Allah menetapkan semuanya itu dengan baik. Tidak ada dari sisi takdir itu yang jelek, enggak ada. Semua takdir Allah itu baik. Namun nantinya ketika takdir itu turun di tengah-tengah kita, ada yang merasakan baik, ada yang merasakan jelek, ada yang merasakan senang, ada yang merasakan susah. Tapi semua takdir Allah itu baik.